datang semua. Ini masa kita tunduk berhemah, bukannya lemah. Selamat datang semua. Ini masa kita di mata dunia luar biasa. Assalamualaikum, salam merdeka kepada semua peserta pertandingan buku skrap tema sedekat tema merdeka yang telah diadakan di Sekolah Kebangsaan Tualak pada tahun ini. Pertama sekali, cikgu ingin mengucapkan syabas dan terima kasih di atas kesungguhan kamu, keupayaan kamu yang bersungguh-sungguh menghasilkan buku skrap yang pelbagai rupa yang cantik menarik di hadapan cikgu ini. Ada 15 penyertaan bersama dengan 15 buah buku skrap di hadapan ini. Jadi cikgu telah pun mengasingkan pemenang nombor 1 hingga nombor 5 dan yang ini adalah peserta-peserta yang kurang bernasib baik pada kali ini. Di sini ingin cikgu beri sedikit pandangan terhadap dan juga dipanggil sebagai satu refleksi atas pertandingan kita pada kali ini. Baiklah, walaupun kita lihat di sini cantik-cantik menarik, kita kena juga tahu macam mana buku skrap. Apa itu buku skrap? Buku skrap yang kita hasilkan ini adalah satu buku yang mempunyai maklumat yang lengkap dan ringkas. Namun kita perlu melihat pada tema yang diberikan kepada kita, iaitu tema sedekat, tema merdeka. Dan perkataan merdeka ini memang familiar kepada semua kita. Tidak semestinya bila ada merdeka, kita kena isi semua cerita kisah tentang kemerdekaan Tanah Melayu. Tapi sebenarnya ia menumpukan kepada tema sedekat, tema merdeka, iaitu koleksi logo-logo dan juga tema-tema merdeka daripada tahun 2010 sehingga tahun 2021. Okey, baiklah. Apa yang kamu hasilkan sini sangat menarik dan sangat cantik, kemas dan baik sekali. Cuma kurang tepat disebabkan oleh penceritaan di dalamnya. Okey, di sini ada 5 tempat yang telah dihasilkan persembahannya. Yang sini menepati kehendak buku skrap sedekat merdeka, tema merdeka. Okey, bila kita bolehlah lihat sedikit contoh yang diberi, yang ditunjukkan oleh kawan kamu. Ada pelbagai persembahan yang menarik daripada mereka yang mereka buat ni. Ini adalah kreativiti masing-masing yang boleh dilakukan. Oleh kerana kita ni buat dalam di rumah, bolehlah minta bantuan sikit dekat mak ayah kita, abang-abang, siapa yang ada, minta bantuan nak menggunting, nak memotong. Kan? Ini cantik, cantik menarik. Hasil-hasil daripada kawan-kawan kamu. Cantik kan? Inilah yang kita nak supaya ada apresiasi dalam diri kita ni, menghargai kecantikan, menghargai kekemasan. Okey, baiklah. Itu saja yang cikgu nak memberikan setakat ini. Semoga berjumpa di lain kali, di tahun hadapan, dan kamu dapat buat dengan lebih baik daripada tahun ini. Sekian.